Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Para sidang salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita memulai puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa disyariatkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum muslimin? Hadis menyebutkan ad-dinu aklun la dina liman aklalah. Karena manusia itu berakal, manusia itu berotak, maka diberi taklif, taklifnya itu syariah. Taklif syariah itu banyak arkanul Islam, tapi dalam hal ini adalah puasa. Jadi kita diwajibkan itu karena kita berakal. Kalau orang-orang yang belum balig dan belum berakal, tidak wajib berpuasa. Nah, sekarang pertanyaannya, orang yang tidak berakal itu ya jelas tidak wajib. Kalau dia ikut-ikut berpuasa, ya kalau tidak wajib berbuat ya tidak dapat pahala, karena syaratnya adalah akil baligh. Kemudian di dalam ayat selanjutnya tadi disebutkan kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana yang diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu sekalian, sebelum Islam. Siapa sebelum Islam itu? Sebenarnya sejak Nabi Nuh itu sudah ada syariat siam, syariat puasa. Nabi Nuh berpuasa sepanjang tahun kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Itu Nabi Nuh membatalkan. Saya tidak tahu yang kita sebutkan itu di dalam buku itu Nabi Nuh, tapi kita terkenal Saum Dawud, sehari puasa, sehari tidak puasa. Itu. Nah, kemudian Allah juga mewajibkan orang-orang sebelum Islam itu siapa? Tapi Nabi Nuh. Kemudian ada Sobiah. Sobiah itu agama penyembah madohir atau gejala-gejala alam. Apa aja yang ditemui, matahari, bintang, bulan, sungai, gunung dan lain sebagainya, itu disembah. Dan Sobiah itu juga menelurkan atau mewarisi orang-orang di Mesir yang disebut Fir'aun. Lah, di dalam hadis Sobiah disebutkan mereka berpuasa juga selama 30 hari. Kemudian setelah Sobiah, di zaman Nabi Isa
yaitu ibunya. Bentuk puasa yaitu Maria, bentuk daripada puasanya itu bukan tidak makan dan tidak minum, tetapi Maryam itu tidak berbicara kepada siapapun. Yaitu waktu Maryam di mihrab sedang iktikaf bertafakur, disitulah Maryam tidak berbicara kepada siapapun itu. Disebutkan ini nadar tulir rohman sauman falan ukallima insiyan. Insiyan itu siapapun, manusia siapapun itu. Sedang di dalam agama Yahudi, Yahudi itu nabinya Nabi Musa itu 30 hari juga, namun ditambah menjadi 40 hari. Itu ada sejarahnya bahwa Nabi Musa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus sementara belum mendapatkan apa itu wahyu al-wasoyal asroh ten komandemen. Itu Nabi Musa berjalan ke Sinai menuju Gunung Tur Sina. Di sana perjalanan itu 30 hari. Kemudian sudah sampai di atas Gunung Tur Sina itu, Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah. Namun di dalam menerima wahyu itu, Nabi Musa membuat kesalahan, yaitu berpegang kepada pohon yang disebut pohon atir, pohon yang sangat wangi. Lah, gara-gara kesalahan itulah dilengkapi puasanya menjadi 40 hari itu. Wa atadna Musa talatinai lalatan fa atammaha bi asrin fatamma miqatu rabbih arba'ina lailatan. Jadi 40 hari ini memang juga disyariatkan oleh Allah, tapi khusus untuk Nabi Musa. Kita tidak perlu nurun Nabi Musa, maka boleh dikatakan orang mengkeramatkan angka 40 itu. Kalian kalau membaca agama kebatinan, bukan agama ya, kebatinan itu, kalau dia bertapa itu tidak puasanya 40 hari, tidak makan dan tidak minum. Sebetulnya itu mengambil dari situ, tapi salah. Zaman sekarang tidak perlu bertapa di Gua Hiro untuk mendapatkan wangsit. Itu khusus Allah. Alhamdulillah, saya pernah nampak tilas perjalanan Nabi Musa tadi. Perjalanan di bawahnya itu Saint Catherine namanya sekarang. Itu sampai ke atas, ke tempat Nabi Musa menerima wahyu itu jam 7 sampai jam 2 siang. Perjalanan naik tangga yang ada di gunung itu sekitar 1000 tataran sampai ke atas. Dan sekarang sudah dibuat ten komandemen itu tercatat di dalam Gunung Tur Sina itu. Tapi di atasnya ada gereja dan ada masjid. Cuma tidak ada sinagog gitu-gitu. Nah, di situ Nabi Musa juga mendapat wahyu tadi. Tapi karena Nabi Musa itu menyampaikan aspirasi daripada orang Yahudi yang materialis, dia tidak percaya kepada Tuhan kalau tidak bisa melihat kepada Tuhannya. Ya Allah, arinallah jahrotan,
ya Musa arinallah jahrotan. Maka Musa berbicara kepada Allah di situ, ya Allah arini amdur ilaika. Jadi menyampaikan pesan dari pengikutnya Yahudi itu yang materialis, kalau tidak bisa Allah tidak bisa dilihat ya tidak dipercaya, nah, gitu. Ah, tapi Allah Maha Tahu. Disitulah apa itu disambar petir, kemudian gunungnya meletus. Semua Bani Israel meninggal, Nabi Musa mukma aleh, yaitu pingsan. Subhanallah, inni tubtu ilaika wa anna awwalul mu'minin. Jadi sejarah puasa itu masing-masing agama berbeda. Kemudian menginjak agama Kristen. Agama Kristen sama, 30 hari disyariatkan. Namun itu dirubah karena di dalam Quran juga disebutkan wa yuharribul kalima an mawadiha. Baik orang Yahudi ataupun orang Nasrani itu merubah ayat-ayat Allah dengan keinginan mereka sendiri. Oleh karena itu yang dominan di dalam agama Kristen itu adalah para pendetanya. Dan para pendetanya itu membuat syariah sendiri yang berbeda dengan apa yang disyariatkan Allah. Oleh karena itu, karena rajanya itu rajanya sakit, maka ditambahlah 10 hari. Setelah itu masih sakit, ditambah lagi 10 hari lagi, menjadi 50 hari. Itu di dalam agama Kristen. Tapi kalau kita belajar perbandingan agama dan melihat kepada Injil, tidak ada sekarang itu Injil yang menerangkan tentang syariat puasa, karena sudah dihapus. Seperti juga khitan, Yahudi dan Nasrani itu ada, tapi sekarang pun dihapus. Maka kalian jangan terkejut kalau melihat orang-orang Kristen itu tidak puasa, karena memang sudah dihapus. Siapa yang menghapus? Ya para pendeta-pendetanya itu. Bahkan di dalam Kristen, hakikat puasa itu adalah menyakiti jasadnya, menyakiti badannya. Sama dengan orang Hindu menyakiti badannya itu puasa. Nah itu ditiru oleh Syiah. Syiah itu menyakiti badannya juga. Kalau ulang tahun Karbala itu bukan dengan puasa, bukan dengan apa, tapi menyakiti badannya. Ya pakai silet, pakai ini, begitu. Itu pengaruh daripada pendeta-pendeta yang memberikan syariat. Oleh karena itu beda dengan Islam yang memberi syariat itu jelas Allah. Tapi dalam Kristen sekarang itu yang memberi syariat yaitu dogmanya dari para pendeta itu. Oleh karena itu Islam menyebutkan la rohbaniyata fil Islam wa rohbaniyatul Islam al jihad fi sabilillah. Karena tadi bukan hanya menyakiti saja, tidak boleh kawin, tidak boleh nikah, tidak makan daging, tidak salat terus sepanjang malam, tidak tidur, salat terus dan lain sebagainya. Itu syariat dalam rangka menambah puasa tadi. Makanya itu memang khusus pendeta, dan Islam menegaskan
bahwa la rohbaniyata fil Islam wa rohbaniyatul Islam al jihad fi sabilillah. Sidang salat Jumat, salat subuh yang kami muliakan. Puasa di dalam Islam jelas diwajibkan 30 hari. Sebagaimana sholat juga punya sejarah yang dulunya 50 dikurangi menjadi 5 hari. Demikian juga puasa di dalam Islam. Kita tidak bisa menambah puasa ini tidak 30 hari kecuali puasa sunat. Saudara-saudara sekalian, puasa ini memang punya kelebihan, punya keistimewaan, punya istisna. Wa in kuntum mardo aw ala safarid fa'iddatun min ayyamin ukhor. Kalau kita dalam posisi safar, bepergian sabilillah, itu dikasih kemurahan untuk tidak berpuasa, tetapi harus mengganti. Lah kalau gara-gara corona ini tidak ada dalilnya untuk tidak berpuasa. Dalilnya wa in kuntum mardo, yang kena corona saja yang tidak usah berpuasa. Tetapi yang tidak kena ya tetap wajib, karena ada beberapa orang Islam menginginkan pemerintah untuk membatalkan puasa selama corona ini. Alhamdulillah ulama Al-Azhar telah menetapkan itu. Kita tetap wajib puasa. Tidak ada hubungannya antara corona dengan puasa. Jadi tetap itu. Namun demikian, bahwa kalau kita berpuasa dalam kondisi musafir, maka pahalanya juga luar biasa. Akan dijauhkan kita dari neraka selama 100 tahun. Ini 100 tahun. Man soma yauman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannam masirata mi'ata amin. Jadi selama perjalanan 100 tahun itu kita dijauhkan dari api neraka. Itu satu hari. Kalau 30 hari ya tinggal mengalikan kalau gitu. Kemudian saudara-saudara sekalian, ada hikmah di dalam dibalik berpuasa itu. Kalau dalam haji juga disebutkan sumu tasihu, berpuasalah kamu akan menjadi sehat. Itu juga kondisional. Dalam artian kalau orangnya itu banyak kolesterol, asam urat, terlalu gemuk, ya harus itu, dan itu betul-betul menyehatkan. Tetapi kalau umpamanya dia penyakitan atau sakit mah, lah ya gitu juga lain hukumnya. Sumutasiku, nanti kalau kita berpuasa malah tidak sehat, nah, gitu. Itu ada istisna, bukan untuk menjustifikasi kita untuk tidak berpuasa. Jadi itu istisna.